Hai Cancer, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya bacain untuk energi Cancer, periode Maret 2024. Utamakan Moon Sign, tapi kalau teman-teman nggak tahu zodiak Moon Sign, nggak apa-apa, ikuti aja bacaan zodiak Sun yang teman-teman ketahui, karena pasti ada korelasinya juga ya. Cancer, energi Maret 2024. Bagaimana energi Cancer, kehidupan, keuangan, pekerjaan di bulan Maret 2024, Cancer. Cancer. Oke. Tiga kartu ya. Yang pertama kartu bunga, angka 2. Ini kartu solusi, kartu keberuntungan. Cancer, di area kehidupan kamu punya posisi keberuntungan. Dan keberuntungan ini karena berkah alam untuk kamu, Cancer. Atas kerja keras kamu dan ikhtiar kamu serta doa-doa kamu. Di area keuangan ada kartu pohon. Ya, kartu pohon ini melambangkan kesejahteraan dan umur yang panjang. Mungkin kamu terpikir untuk investasi, untuk menabung pada bulan Maret ini. Dan kamu juga berusaha untuk membangun dinasti kamu sendiri yang terkait dengan keuangan. Misalnya kalau selama ini kamu bergantung kepada pasangan atau kepada orang tua, nah di bulan Maret ini kamu sudah mulai menata keuangan kamu sendiri secara mandiri, Cancer. Ada simpenan atau uang yang kamu simpen sendiri tanpa dicampurkan dengan kebutuhan-kebutuhan atau dengan pemasukan-pemasukan lain di dalam keuangan kamu. Ini bagus ya. Dan ini juga melambangkan kesehatan. Sepertinya ada biaya kesehatan. Entah ini biaya asuransi yang tercairkan yang kamu dapatkan, atau kamu menginvestasikan uang untuk biaya asuransi. Atau ada salah satu keluarga yang akan kamu bantu untuk biaya pengobatan. Untuk pekerjaan ada awan gelap. Awan gelap ini menggambarkan masalah ya. Persoalan-persoalan yang ringan, persoalan kecil yang datang dan pergi. Persoalan sementara yang bisa kamu atasi. Dan di sini ada matahari, ini artinya masalah-masalah, persoalan-persoalan kamu di area pekerjaan, bisnis, usaha ataupun karir, mana yang kamu tekuni akan terangkat, akan bergerak masalah itu sehingga muncullah cahaya. Yang maksudnya adalah pelan-pelan kamu akan lepas dari masalah-masalah yang mungkin udah membosankan banget ya di dalam pikiran kamu. Misalnya di masa sebelumnya selesai masalah satu, muncul masalah satu lagi, selesai dan muncul lagi masalah baru. Nah ini kartu angka 6 matahari ini, meskipun ada awan gelap yang menunjukkan masalah-masalah kemarin, pelan-pelan akan terangkat dalam kehidupan kamu. Dan ini adalah gambaran mungkin beberapa bulan kemudian, Cancer, kamu akan banyak melepaskan tanggung jawab yang selama ini membebani pundak kamu, atau kamu akan lebih bebas tanpa ada masalah-masalah yang harus kamu selesaikan. Cancer. Kita lihat lebih deep ya, Cancer. Maret 2024, Cancer. Five of Cups, Queen of Wands, Knight of Wands, Nine of Wands, The Star, Three of Cups, Six of Swords, Nine of Pentacles, Nine of Cups, Six of Pentacles. Di bottom of the deck-nya ada The World, Cancer. Kamu akan berfokus menyelesaikan ya persoalan-persoalan, hambatan-hambatan di area pekerjaan, bisnis ataupun usaha yang kamu kerjakan. Dan
kamu juga berfokus pada misi selanjutnya, yaitu ekspansi. Entah itu kamu ingin memperluas potensi diri kamu, keahlian kamu, mempelajari sesuatu yang baru, atau merubah sesuatu. Renovasi ini bisa saja. Misalnya memperluas gudang kamu, atau memperluas toko kamu, ya, Cancer. Nah, di masa sebelumnya ada Nine of Wands, kamu defense, kamu mungkin berada pada tempat yang tertutup gitu, sulit untuk dijangkau. Tapi kamu merasa aman dan nyaman berada di tempat itu. Kalau situasi kehidupan kamu membatasi diri untuk tidak terhubung dalam komunitas, organisasi atau sosial masing-masing ya. Kalau di area bisnis, mungkin tempat usaha kamu, tempat bisnis kamu sulit untuk dijangkau. Kalau pekerjaan, kamu sepertinya punya pekerjaan yang tidak kamu ceritakan kepada keluarga kamu, Cancer. Karena kamu yang membatasi diri. Kamu yang menginginkan tempat usaha di sana. Kamu merasa aman dengan tidak menceritakan pekerjaan kamu atau kegiatan-kegiatan kamu. Sehingga ketika ada masalah pun, ya kamu tanggulangi sendiri. Gimana mungkin kamu menceritakan masalah kamu sementara pekerjaan kamu aja kamu gak ceritakan kepada mereka. Jadinya kamu bertanggung jawab terhadap masalah-masalah kamu sendiri. Di alam bawah sadar kamu ada the star, ada cita-cita, impian. Sepertinya ada cita-cita yang kamu coba untuk gapai. Namun kendalanya ada Queen of Wands. Kendalanya adalah diri kamu yang tidak bisa maksimal untuk menggapai cita-cita kamu. Ini karena ada peran orang lain atau pihak-pihak tertentu yang mendukung cita-cita kamu. Kalau dipertanyakan upaya kamu, usaha kamu, ikhtiar kamu, doa kamu udah maksimal, selanjutnya kamu hanya bisa melihat apa yang didatangkan alam semesta untuk memfasilitasi cita-cita kamu ini untuk tercapai. Kemudian di sini ada Five of Cups ya. Ada rasa jenuh dan bosan di bulan Maret. Kamu sepertinya berfokus pada sesuatu yang kamu sesali. Oke, ini saya rasakan dari situasi masa lalu ya. Ada sesuatu yang kamu rahasiakan, yang kamu sesali di bulan Maret ini. Nah, contohnya tadi, bisa saja kamu merahasiakan pekerjaan kamu, atau menutup-nutupi rencana atau strategi kamu. Sehingga pada situasi ini kamu merasa menyesal. Tapi penyesalan ini, Cancer, kamu perlu tahu, ini tidak akan membuat kamu kalah, atau tidak akan membuat kamu terpuruk. Ya, karena ada masih dua cawan di belakang kamu, ada harapan. Meskipun ini kamu rahasiakan, tapi orang-orang di sekitar kamu memaklumi sikap kamu. Yang ada di alam pikiran kamu, Nine of Wands, kamu ingin mendapatkan dukungan, kamu ingin berpartner, bermitra. Kamu ingin berkomunikasi, bersosialisasi dengan banyak orang, karena kamu membutuhkan itu, ya, the world, untuk mengembangkan bisnis pekerjaan kamu atau menggapai cita-cita kamu ini, keinginan dan impian kamu ini. Nah, di sini ada Six of Swords, ada rencana kamu untuk melakukan perjalanan. Dan Nine of Pentacles, ya, ini tentang tanah. Rencana perjalanan untuk menempati tempat tinggal yang baru. Tapi ini adalah tempat tinggal yang memang sudah lama kamu miliki atau sudah lama dimiliki keluarga kamu. Jadi ada rencana kamu pindah ke sana atau untuk sebagian kamu berencana untuk pindah ke tempat yang baru. Kalau kamu punya bisnis ataupun usaha, kamu akan keluar dari ruang isolasi kamu ya, dan kamu akan memilih tempat yang baru yang lebih mudah dijangkau oleh customer ataupun klien kamu. Nah, kalau kamu di bidang pekerjaan sebagai karyawan misalnya, saya rasakan di sini kamu berencana untuk pindah pekerjaan ke tempat kerja yang menawarkan kamu gaji yang lebih tinggi atau fasilitas yang lebih baik, Cancer. Dan Nine of Cups ini menunjukkan kepercayaan diri kamu dan keyakinan kamu untuk pindah, ya, Cancer. Karena saya lihat di sini dengan Three of Cups, kamu mendapatkan dukungan, kamu mendapatkan support. Apalagi dengan Six of Pentacles di sini, ya. Kamu juga menerima support mereka tidak gratis, ya. Ada yang kamu berikan untuk mereka. Misalnya, kamu juga membantu kesulitan mereka, sehingga mereka mensupport kamu atau ngebantu kamu.
Okay. Ini bisa saja kamu membantu rekan kerja kamu, partner kerja kamu, atau kamu loyal. Sehingga loyalitas kamu itu balasannya adalah dukungan-dukungan dari mereka. Oke, okay. Cancer. Namun, situasinya di sini, Cancer, mungkin dalam partnership atau relationship ya, ada situasi yang memanas ya, ketidakcocokan dalam komunikasi, perbedaan pendapat, itu mungkin akan terjadi di bulan Maret. Khususnya dalam rumah tangga, kamu mungkin akan mengalami perbedaan pendapat antara kamu dan pasangan. Mungkin ada sebagian kecil ya, sebagian kecil Cancer yang ada isu orang ketiga yang mewarnai rumah tangga kamu. Ini tidak semuanya Cancer ya. Sepertinya juga di area keuangan kamu punya dua dapur ya yang harus kamu biayai. Misalnya rumah tangga kamu tapi juga orang tua kamu, itu dua dapur ya yang harus kamu cukupi. Tapi dengan kartu pohon ini, kamu punya kelimpahan Cancer, kamu tidak perlu khawatir. Yang penting kamu kerja aja, fokus aja. Rezekinya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Akan ada, akan dipenuhi kebutuhan kamu dan kebutuhan tanggung jawab kamu di bulan Maret. Mungkin ada sebagian Cancer yang akan mendapatkan pencairan dari dana asuransi, dana kesehatan, ya, atau jaminan kesehatan. Atau kalaupun tidak, mendapatkan bantuan. Atau kalaupun bukan asuransi kesehatan, ini bisa saja jam sostek ya, pencairan jaminan sosial tenaga kerja ya. Oke, Cancer, so far di bulan Maret ini semuanya lancar-lancar. Ada Six of Pentacles menunjukkan apa yang kamu tanam akan kamu tuai di bulan berikutnya. Nah, di bulan Maret ini memang kamu banyak menanam. Menanam kebaikan ataupun menanam loyalitas. Maka hasilnya akan bisa kamu dapatkan atau kamu lihat di bulan berikutnya. Atau di minggu kedua, minggu ketiga bisa saja. Untuk bacaan ini, sampai di sini saya akan baca lanjutannya dan akan saya post di membership Level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin mengakses videonya, silahkan join membership ya. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini, ikuti petunjuknya. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Cancer. Bye-bye.